Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Effie Sahrudin. Hari ini ada video yang berbeza pada biasa di mana saya akan cuba menyelesaikan satu masalah yang melibatkan pengguna-pengguna iFlix. Minggu lalu iFlix telah mula menyokong penstriman pada resolusi HD dan saya secara peribadi menyedari masalah di mana apabila saya memancarkan video daripada peranti ke sebuah peranti Chromecast di TV, audio tidak muncul. Jadi bagaimanakah menyelesaikan masalah ini? Sila tonton video ini untuk mendapatkan penyelesaiannya. Baik, kita akan mulakan proses casting. Tekan butang casting, pilih nama Chromecast yang ingin dipancarkan. Pilih satu rancangan yang menyokong resolusi HD. Macam sekarang saya nak ambil Emerald City yang menyokong HD. Tekan butang play. Dan anda boleh dengar sekarang atau tak boleh dengar sekarang audio. Tak ada langsung. Dah kita telah naikkan dan turunkan. Masih lagi tak ada audio. Ini adalah masalah yang saya katakan dilaporkan kebanyakan pengguna Chromecast. Nak menyelesaikannya sebenarnya adalah agak mudah. Kita stop. Kita stop casting. Okey. Sekarang kita play terlebih dahulu. Kemudian bila dah ada loading macam tu, baru kita tekan butang casting. Dan sekarang baru ada audio. Anda boleh dengar dengan jelas. Tapi masalah ini sebenarnya terpaksa dilakukan setiap kali anda menukar rancangan baru yang menyokong resolusi HD. Jadi setiap kali anda ingin memainkan episod baru, bertukar kepada rancangan lain atau filem lain, anda harus memulakannya semula pada awal seperti saya tunjukkan tadi. Jadi buat masa ini, ini adalah satu-satunya cara yang kami jumpa untuk mengembalikan audio kepada Chromecast. Jadi saya difahamkan sendiri oleh pihak iFlix bahawa mereka sedang mencuba untuk menyelesaikan pebijak audio yang melanda Chromecast ini. Dan apabila kami menerimanya, kami akan melaporkannya di laman Amazon My. Dan sekian saja untuk waktu ini. Jadi untuk anda mendapatkan ulasan-ulasan pandang pertama dan tip-tip seperti ini di masa akan datang, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain.